Banyak orang mengetahui bahwa tempat sampah merupakan objek yang melambangkan proses membuang sesuatu yang kotor. Sehingga secara naluriah, banyak orang menghindari peletakannya pada posisi vital di dalam sebuah rumah. Misalkan di depan pintu utama, pada posisi gudang harta, menempel atau berhadapan dengan kompor, atau bahkan terlalu dekat pada posisi duduk atau tidur yang bersangkutan. Namun teori ini hanya berlaku bagi sampah jenis non-organik, seperti kertas, plastik, dan lain sebagainya. Berbeda halnya dengan kasus sampah organik, sebab dimanapun posisinya diletakkan di dalam sebuah rumah tinggal, ia tetap akan menimbulkan energi kematian atau yang dalam terminologi feng shui disebut sebagai hui qi. Energi ini pada dasarnya tercipta oleh proses pembusukan, biasanya terjadi karena penguraian materi organik. Sampah organik yang disimpan terlalu lama di dalam sebuah rumah tinggal akan menyebarkan radiasi energi pembusukan yang kemudian akan mencemari dan bertentangan dengan manusia hidup yang menghuninya. Hal inilah yang menyebabkan di dalam teori feng shui disebutkan bahwa tempat sampah organik sebaiknya diletakkan di luar rumah menggunakan udara terbuka untuk menetralisirnya.